بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا <applause> محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الشيخ الامام Al Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin I, bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardiz ba Al Jufi Al Bukhari rahimahullahu taala babul iqamati wahidatun illa qaulahu qad qamatis salatu ini bab komat itu satu kecuali perkataan qad qamatis salat maka ini dua ya yeah. Kata Imam Bukhari Bab komat itu satu kecuali perkataannya Qod komati sholah Jadi Qod komati sholah dua Yang lain satu Nanti kita lihat kenapa Adhan dua qomat satu Kita baca hadisnya dulu Wa milaikala haddasana Ali ibn Abdullah. قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن ابي كلابة عن اناس قال امر بلال ان يشفع الاذان و الاقامة قال اسماعيل فذكرت لأبا لأيوب فقال الا الاقامة انس بن مالك بركاته مليو تلاد برنتا كان بلال بن رباح اقرب اليو من جنب كان اذان dua-dua. Wa -dua. ayyutir al ikomata dan ia mengganjilkan komat satu-satu. Kalau -satu. Ismail berkata Ismail, pada kartuli Ayub, lalu aku sebutkan, aku ceritakan kepada Ayub, fakola maka ia menjawab ilal ikomata kecuali komat maka dia dua. Mungkin kita bertanya apa, kenapa adhan 2, komat 1 dua-dua adhan asyadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah komat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna mahamda rasulullah an begitu apa hikmah di balik itu? Ya. Hikmahnya Azan itu adalah al-i'lamu memberitahukan. Jadi azan itu memberitahukan untuk orang-orang yang gaib. Maksudnya gaib nggak ada di situ. Bukan makhluk gaib. <laughs> Jadi nggak ada di situ. Orang banyak ya pada di mana-mana, di rumah, tempat jauh, ya. Maka oleh karena itu dia diulang-ulangin, ya supaya apa? Supaya lebih sampai. Kayak kita manggil, manggil seseorang, namanya umpama, ya Fulan, 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 gitu. Kalau bahasa Nahu takkit namanya ya. Diulang-ulang. Untuk apa di situ? Ya, untuk memberitahukan. Beda dengan komat, ya kalau komat ini memberitahukan untuk yang hadir emang orangnya udah ada di situ makanya kebangetan kalau orang udah ada di situ dikomatin masih duduk aja kebangetan Allahu akbar Allahu akbar al masih duduk aja goib kali ya <gallian> Jadi ketika azan berkumandang siap-siap komat didengungkan langsung bangun yang bagus mah sebelum itu sudah siap sebelum azan sudah siap pengen sholat itu menandakan dia itu punya perhatian terhadap sholat ya. maka oleh karena itu ya ada beberapa yang disunahkan untuk azan. Disunahkan azan yang pertama bahwa azan itu ya fi makanin alin di tempat yang tinggi. fil lain halnya komat. Maka sunat kalau azan itu di tempat yang tinggi, tapi biar paham maksudnya. Ya, sunat dan di tempat yang tinggi tapi biar paham maksudnya apa maksudnya sunat tempat di tinggi supaya kedengeran kalau sekarang pakai speaker di tempat di tinggi apa suara yang tinggi suaranya tinggi jadi walaupun tempatnya enggak tinggi tapi suaranya tinggi enggak masalah ya. Yeah. Ini kan dulu kan belum ada alat pengeras suara, jadi tempatnya tinggi. Ya sekarang jangan azannya di menara. Ya. Azannya dimana? di mana? Di mana? Padahal pakai speaker. Ya. Itu namanya tahsil hasil. Ya. Apakah keboleh? boleh? Boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Cuma orang ketawa. <laughs> Allahu Akbar, Allahu Akbar Pakai speaker di tempat menara Orang ketawa gak kira-kira? Ketawa itu Iya Harusnya iya, udah paham itu gak usah pakai dibilangin Tetap di bawah suaranya di atas Karena tujuan tempat di tinggi adalah biar Kedengaran banyak orang Suaranya keras Kedengaran sama orang gitu jadi walaupun tempatnya di bawah tapi kedengaran speakernya bagus, ya makanya bagus. Jadi mengerak, membaguskan speaker untuk soal untuk azan, untuk ibadah itu dapat bagian insya Allah pahala di situ. Ya, nah kalau komat dia enggak tempat yang tinggi, tempat di bawah untuk mengetahui, untuk memberitahukan orang yang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, ya bahwa suara ayakuna satu fil azan arfa minhu fil ikomati arfa' ya. Jadi bahwa suara pada azan itu lebih tinggi daripada ya komatnya lebih tinggi suaranya. Jadi makanya pakai speaker lebih tinggi suaranya. Jadi kalau komat Enggak usah. Allah, oh, enggak usah. Jadi komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup begitu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Ya, atau juga ya pokoknya pelan ya untuk sekitar aja, ya. Yang pakai speaker boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja, ya. Cuma yang di eh, ya, yang menjadi tujuan itu adalah yang di sekitarnya itu. Yang ketiga, wa ayyakun al adzan musriatan. Dan kok adzan itu tertil. Dan kalau komat cepat, makanya komat Allahu akbar Allahu akbar, syahadu ilaha illallah, ila syahadu anna muhammadar rasulullah. Itu ya komat cepat dia, tapi juga cepat ya benar. Tapi kalau adzan tertil. Allahu akbar akbar Allah. <laughs> gitu ya. Pokoknya bikin yang secakap mungkin dah, setartil mungkin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Dan mawas diri kalau ada teman kita suaranya bagus, kita kurang bagus, kasih teman kita, gitu ya. Suara saya enggak bagus, sih, kamu yang bagusnya. Jangan ngambekkan ya. Ya. Jangan ngambekkan ada teman kita, ya. Ya, dia suaranya bagus kita dikalahin pemain itu jangan dia aja <gambang> ngambek <gambang> jangan begitu ya jangan ya kita awas diri ya semangat tuh azan saya percaya insya Allah orang dari masih kecil seneng azan insya Allah nanti besarnya bagus dari masih kecil senang azan. Sebelum balik sudah senang sudah pengen azan aja. Akbar sampai besar. Saya yakin insya Allah dia akan jadi anak yang baik insya Allah. Kenapa? Karena ini orang punya pahala yang luar biasa. Kenapa? Penyebab orang datang sholat jamaah. Bila mana orang melakukan ibadah, 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 ibadah yang membuat Allah cinta, insya Allah cintanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih dia hadiah, hadiah yang membuat dia bahagia dunia akhirat. Azan. Ya. Jadi kita berebut azan, tapi berebut jangan jadi beran, beran ngambek, itu ya. Jangan. Eh, silakan. terus terang saya dulu seneng yang namanya azan senangnya banget banget ya sampai belajar di ya di radio dengerin senangnya banget banget nah, diulang-ulang tuh komat shalal kalau komat ya komat itu diulang komat shalal dia dua kali kenapa itu dua kali komat Ya, yang lainnya komat itu satu-satu kodokomati uh, kod sholat itu dua kenapa? karena maksud daripada komat itu adalah mendirikan sholat maka dia mesti dua kodokomati sholat, kod sholat. Ya. mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat amin keluarga kita, murid-murid kita, tetangga kita ya, kaum muslim dan muslimat Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bis-shawabi mu ta'zin al-fatihah